ini yang kanan juga motornya ganteng juga ya. Nah tuh footstepnya tuh gue mau beli yang kayak gitu tuh. Anjir gue malah fokus sama footstep. Oke, selamat pagi semuanya, kembali lagi bersama gue Bang Age di channel Age Moto Vlog. Oke, teman-teman, jadi gue udah tahu akan ganti nama channel ini jadi apa. So, stay tune aja pokoknya di sini. Jangan lupa guys untuk cek channel sepeda fiksi gue yang ini. Nah, yang itu tuh buat teman-teman sepeda fiksi ya kan. Kali gitu dari motoran pengen yang sehat-sehat dulu ya. Ada lah fiksi di situ, pokoknya banyak lah, ada tutorial segala macam. Oke, teman-teman, jadi pagi ini gua mau kumpul sama Kiki. Kiki itu yang kemarin Vespanya pernah gua review nih di video yang ini. Nah, di video itu kan gua nge-review sepeda peda kan jadi Vespa hedonnya gitu kan. Nah, sekarang gua pagi-pagi nih mau riding gitu bareng dia niatnya. Gua juga enggak tahu sih mau riding kemana nih, pokoknya datang dulu aja dah. Kumpulnya sih di Sel Antasari jam 8, sekarang udah jam 8 lewat ya. Kali-kali ngaret kayaknya enak sih. Sebenarnya gue ngaret itu karena masih ngerjain video buat sepeda ya. Jadi ya begitulah. Nanti pulang ini ngedit gitu kan. Jadi ya susah juga sih sebenarnya. Kalau mau mudik juga agak sulit ya. Masih ada editan gitu, tapi gak apa-apa sih. Gue menikmati ya mengedit video-video itu, gue nikmat men, jadi kayak hobi, jadi ya gue nggak merasa terbebani sama sekali. Oke, kita lewat sini aja ya, lewat jalan Hang Lekir, kita belok. Ini Hang Lekir bukan sih, gue lupa nama jalannya apaan. Pokoknya gue tanya nih tempat mobil, tempat cuci mobil bagus dari sini nih. Pagi ya Jakarta, udah mendekati Lebaran, enak gitu, makin enak anjir tiap hari tuh. Aduh duh, tuh bang. Makin kesini makin enak, Jakarta kosong men, soalnya kan emang lagi libur Lebaran. Lebaran itu besok, ini gue masih di Jakarta cuy. Masih inilah, masih sibuk ngedit video kan, jadi ya udah. Ini sambil, apa namanya, sambil riding juga, ntar gue mau buat ini ya, buat foto-foto juga kali ya, buat stok Lebaran, upload gitu. Oh, bensin gue ternyata sudah nyala, temen-temen. Kita cari pom bensin dulu apa enggak ya? Kayaknya sih kalau itu masih cukup sih riding. Gue kalau ngisi bensin itu sampai bener-bener habis. Jadi misalnya sampai udah sebar, udah mau habis, gue isi full tank. Pokoknya gue kalau ngisi bensin tuh di motor gue tuh begitu semua. Ini enak nih foto di tengah jalan gini nih. Gue pengen kayak yang tahun lalu gitu tuh, ada kan katanya orang foto di tengah jalan, kayak enak nih men, foto bareng sepeda atau foto bareng Vespa gitu di tengah jalan gitu kan. Anjir udah kayak yang punya gitu, enak banget kayak. Kita sudah mau sampai teman-teman, ya bentar lagi juga nyampe nih. Kali nambah speednya boleh lah ya, mumpung kosong. Gue lupa lagi, Shell itu yang sebelah mana ya? Yang Shell kanan apa yang depannya ya? Lewatan, lewatan teman-teman, kita muter dulu. Dan dulu gue ngerasa pas yang acara skui itu kayaknya jauh banget, jatuhnya deket aja. Pas itu macet banget soalnya.
sudah sampai. Wah, udah sampai teman-teman. Jadi gue batin dulu kameranya. Kita pindah ke kamera yang beneran. Oke, batin dulu. Oke teman-teman, sekarang kita udah di jalan lagi ya. Langsung mau OTW ke kota tua katanya sih. Jadi gue tutup lah, berisik bener. Gue belum kenal-kenal banget sama semuanya. Jadi pelan-pelan dulu aja deh kenalannya. Aduh, lampu P1 tuh emang gagah banget ya. OTW deh, OTW guys. OTW beli P1 deh ini. Gile, knalpot gue masih nembak cuy. Dari kemarin tuh pengen nyeting sendiri, kagak ada alatnya teman-teman. Beli online daripada tutup soalnya. Ini yang kanan juga motornya ganteng juga ya. Nah tuh footstepnya tuh gue mau beli yang kayak gitu tuh. Anjir, gue malah fokus sama footstep soalnya bentar lagi kan. Ada riding agak jauh dan gue sama boncengan ya. Kalau tanpa footstep kadang kasihan boncengannya sih. Gue masih padat juga ya. Ini hari apa sih? Ini hari Selasa. Mungkin masih ada yang ngantor kali ya. Oh, ini FX nih. Tempat tongkrongan sepeda. Paling enak. Ini warna merah marun gini keren juga ya. Bundaran HI bener-bener lega gitu coy. Tapi gue dari tadi perhatiin rata-rata knalpotnya akra loh. Gokil ya. Nanti sih gue izin cepet balik ya. Paling gue jam 11-an udah otw lagi ke rumah. Soalnya masih ngedit. Anjay, tadi ada yang wheelie dong. Pokoknya pada tegang-tegang bener ya bu Vespa. Anjir, gue mau ajak ngomong jadi tengsin semua. Ini namanya daerah Pademangan. Daerah Pademangan ini merupakan kawasan yang banyak pedagang-pedagang tersembunyi. Iya, dagangnya dagang murah-murah guys. Ada yang foto juga di sini. Anjir, helm itu ganteng banget ya. Kayaknya mau berhenti nih ya. Ini kita mau kemana sih? Gua ngikut-ngikut aja. Belok kiri teman-teman, Karamangka 2 ya. Ikutin aja dulu nih, gue nggak tahu kemana mana, udah ikutin aja dulu. Dai, di foto cuy. Anjay. Ini BTW gue liat Vespa jadulnya antik banget ya. Kayaknya orangnya juga perawatan sih. Mesinnya juga masih oke sih tadi. Wah nih Vespa-Vespa gini boleh nih di review.
Oke, teman-teman, jadi sekarang gue udah sampai di daerah Kemayoran, tapi ya bukan tempat nongkrong yang keren. Karena di sini kita nyari konsepnya yang agak back to nature gitu. Jadi, ntar ada yang mau foto di situ. Terus ya gue paling moto-motoin di sini ada lumayan, Vespanya lumayan ada banyak, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ternyata ada 10 Vespa. Ada Vespa yang keren-keren deh, pokoknya dah. Gue demen banget sama yang warna ini nih, sama warna hitam ini nih. Ini punyanya adminnya Speeding Indo. Gue demennya hitamnya tuh keren gitu ya. Hitamnya tuh kayak wet look gitu. Emang punya gue nih, punya gue kucel banget men. Ini masih kucel, nanti akan di repaint. Makanya lagi konsultasi untuk repaintnya di mana. Paling sih merah-merah lagi, soalnya STNK merah. Kalau ngubung-ngubung STNK gitu kayak agak ribet. Jadi ya gue ambil konsep merah lagi aja. Kembali ke konsep awal, red and white. Red and black, bukan red and white. Jadi sekarang gue mau foto-foto dulu, ikutin ya videonya. Ya ini kita jalan kaki dulu nih. Ada yang lagi foto-foto. Foto-foto mas. Ini punya dia nih, Vespa ini. Tadi nama lu siapa men? Giza. Giza. Oke. Siap. Replay. Iya. Ntar di coating juga capek. Gua mau repaint dulu Ki. Warna apa? Gua mau repaint warna merah. Merah lagi. Apa-apa? STNK gue merah Ki. Merahnya cari yang merah. Merah candy. Oh. Ini kayak gini-gini nih enak motornya ya. Buat difoto emang motor gue masih kucel guys. Jadi tadi gue udah dari Sarinah dan ada beberapa teman-teman yang nggak puasa, soalnya emang nggak puasa. Ini ada adminnya Speeding Indon. Halo. Cuy, nanti kalau ada riding kabar-kabar. Siap, ya? Pasti dikabar-kabar gitu. Siap. Terus kalau butuh foto, neng. Wih, siap. Ya, siap. Tren nih tadi foto-foto dari AG ini. Siap. Thank you man. Siap. Jadi guys, kalau gitu gue udah mau balik aja. Pokoknya jangan lupa untuk cek video-video gue yang lain. Gue selalu selipin kartu ada di atas. Jadi jangan lupa untuk support juga. Semoga kontennya makin variatif. Dadah.